Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Abamnur Channel, channel yang membahas tentang sesuatu bersangkutan dengan sound system. Dan untuk kali ini di Markas Arya Buana di Abamnur Channel sedang mereview yang ini, box yang sudah jadi ini. Ini adalah box CBS 15 inch single. Untuk hari ini akan kita cek dua box. Untuk speaker ini memakai Fabulous 751555 dan yang satunya juga seperti itu. Untuk jenis box ini adalah CBS Fusion yang kita buat seperti skema-skema yang kita buat sebelumnya. Ini adalah CBS Fusion 15 in. Baik, untuk kali ini untuk mempersiapkan alat-alatnya ini akan kami review, akan kami cek dengan RTA atau Real Time Analyzer yang menganalisa frekuensi respon yang akan dihasilkan oleh box yang kami buat selama ini. Untuk box ini kami buat dari multiplex 18 mm dengan finishing, ini adalah finishing pasir dan semen, juga lem putih. Ini kebetulan sudah tertata rapi untuk persiapan kami review untuk hasil respon yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Ini adalah untuk melihat hasil respon, bagaimana hasil dari respon box ini atau hasil akhir dari box yang kami buat selama ini. Yang ini saatnya kami review, kami perlihatkan jelas bagaimana respon dari frekuensi yang direproduksi oleh box CBS seperti ini. Kita siapkan di sini adalah pertama mic RTA pasti. Ini seperti mic RTA, ini untuk menangkap suara dari loudspeaker, diterima melalui sound card yang seperti ini. Ini diterima sound card dan disalurkan ke laptop dengan program SmartLav 7. Namun sebelum itu kita cek dulu fasenya betul apa tidak per speaker. Ini kita gunakan alat seperti ini, pas checker keluaran SPL. Baik, kita coba untuk pas checker atau melihat fasenya seperti apa, positif apakah negatif, apakah negatif negatif atau positif positif atau negatif positif. Yang harus diperhatikan harus sesuai satu polarity, yaitu bila positif positif semua, bila negatif negatif semua, jangan sampai ada simpang siur di antara polarity per box speaker. Baik, kita coba untuk bass checker seperti ini. Selanjutnya kita lihat fasenya seperti apa, positif positif apa negatif negatif. Ini menunjukkan lampu hijau, berarti speaker ini berpolarity positif atau speaker maju ke depan. Dan yang sebelah ini adalah fase positif, menunjukkan LED hijau ini adalah dibaca positif. Ini sudah betul. Lalu kita matikan, kita copot dulu yang dari pass checker, kita beri input dari komputer kita. Ini adalah input dari komputer kita. Untuk power ini tidak asing lagi, yang biasanya kami buat untuk mencoba atau tuning box-box yang kita buat sebelumnya. Ini power mini cuma bersuplai 5 ampere. Selanjutnya kita stand by dulu dengan flat ini, bagaimana respon dari box yang kita buat. Langsung kita simak seperti ini.
Tuh kita lihat, kita hidupkan pink noise seperti ini. Tuh kita lihat pink noise-nya masih kecampur lagu, ini masih terganggu. Ini kita buka pink noise langsung. Bagaimana respon box seperti ini? Itu adalah respon box polos tanpa cross nih, langsung power sound card komputer, langsung ke power juga ke speaker tanpa crossover. Ini polos sehingga masih bocor suara mid low nya sampai juga mid nya juga bocor nih. Sebetulnya box ini bisa merespon frekuensi di crossover atau cross point sampai 110 untuk crossover. Ini kita sampai crossband untuk LPF nya ini sampai 110, masih lumayan bagus. Dan untuk judul glare-nya masih respon seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk memutar lagu seperti apa respon frekuensi yang diperoleh. Kita putar lagu saja nih, kita putar lagu langsung, kita buka smart live lagi. Respon bass ini di RTA saja langsung bisa melihat. Respon frekuensi rencana seperti apa. Ini puncak tertinggi sekitar, puncak tertinggi yaitu sekitar 67 Hz. Dan untuk titik potong bisa di cross sampai dengan 100 nih. Sudah lumayan bagus. Jadi box ini masih jeduk juga glare-nya. Sekian dulu, semoga bermanfaat bagi yang baru menemukan channel ini. Silakan like, komen, dan subscribe biar untuk video-video yang akan datang bisa bermanfaat dan bisa panjenengan ikuti. Oke, dari Abah Nurzal mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.